analisa mencari receh di trading coin crypto. Saya belinya tadi di harga 410.000, sebanyak 401.000 saldonya, MACD-nya di area slow line, namun volumenya semakin mengecil menuju golden cross MACD, candle MA5, golden cross MA10. Untuk candle sekarang masih memantau apakah dia kuat break MA20 nya. Ketika break MA20 nya, saya pasang target sell di 456.000 sampai dengan 500.000-an. Time frame 30 menitnya MACD-nya turun untuk yang di 15 menitnya juga polanya masih turun, namun ada kekuatan beli. Demikian juga yang di time frame 5 menitnya. Semoga cuan. Demikian review Coinlink. Salam dari trader minimalis pemula kripto. Salam cari receh di trading kripto. Saya tadi beli koin HBAR di harga 5520 sebanyak 401.000. Di time frame 5 menit dia MACD golden cross, ada kekuatan beli, udah masuk di area fastest line. MA5 break MA10, candle break MA20 di time frame 1 hari. Pola MACD-nya ada penurunan, namun terjadi pembalikan arah menuju golden cross. Potensinya masih naik lanjut. Target jual terdekat di 6.300, jika kuat mudah-mudahan menembus all high di 7.400, kita bisa jual di 7.400 ke atas. Newsnya bagus karena HBAR lagi ada event. Demikian review koin kripto dari trading minimalis. Oh ya, tadi saya belinya di harga 5520 dengan modal 401.000 sekian. Semoga profit uang rokok. Disclaimer on.